Ini vegetasi, ada sika duduk. Sika duduk, kapulaga. Ya pemirsa, ini dia sarang lebah tanpa sengat yang ada di tempat budidaya. Ya. Vegetasi di sini cukup beragam pemirsa. Kapulaga. Ya, di sini ada lebah tanpa sengat. Ya, ini kita kasih dia di dalam bumbung atau di dalam bambu yang dipotong. Untuk analisis usaha ini cukup menguntungkan kalau menurut saya. Selain kita menghasilkan madu, kita juga menghasilkan kapulaga. Lebah tanpa sengat membantu penyerbukan bunga untuk kapulaga. Jadi alhamdulillah hasilnya berlipat lah. Ya. Di sini. Sekian dulu pemirsa. Salam Trigona. Salam lebah tanpa sengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Di sini kita akan membahas budidaya lebah tanpa sengat.